Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa kembali dengan saya, Limnet Official. Kali ini saya berada di peternakan kambing milik Om Rian ya. Jadi ini dulu usaha ini dimulai dari dua indukan. Alhamdulillah sekarang berkembang biak. Gimana keseluruhannya? Kita berbincang-bincang dengan yang punya lur ya. Ikuti terus sampai akhir. Terima kasih bin matur nuwun. Ojo ning kono urung tak ombe yo. Iya. Lur ning kandang wedhus. Bonus kopi. Ndi? Iki? Ya. Kowe iki babone. Dilur. Konsep peternak tradisional di sini iki lur. Jadi ini disetel setiap bulan mana alias yo mana rasane wong kewan meso yo. Jadi kambing ini kalau untuk putaran itu cepat lur. Jadi kambing itu 5 bulan wis mana. Jadi kadang beranak bisa 3, bisa 2, bisa juga 4. Kalau buat putaran kambing itu cepat. Dan untuk pakannya sendiri cukup mudah sekali ya, ini tinggal babat. Awal mula berternak dulu berapa ekor Mas? Dua ekor Mas. Dua ekor. Dua ekor kacang. Ini sudah jual berapa kali? Sudah dua kali jual. Dua. Satu tahun setengah lah, dua tahunan kurang. Satu tahun setengah. Jual dua kali. Awalnya dua ekor lur. Jadi segini banyaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cepat kan? Bertiga. Anak tiga ini kali. Mangane jan penak lur wis. Tenan wis. Wis dipangan ora sambeng enggak mungok. Boleh iki arek kindang iki ya. Ya ya. Sakmono gedine utenge ya, sang. Eh, sakmono gedine ke. Ning kene mana ping piro? Arep ping telu iki. Biyen tukarmu piro? Wah. Jati wis babone wis ora. Yo lur. Ini dulu belinya 1.900.000, di sini sudah beranak 3 kali. Anak piro-piro? Loro-loro. Yes. Berarti ini los. Dealer sing sir pengen ide usaha bisa peternak kambing
Bisa breeding kambing lur ya. Ora rasa ngamuk, dipangan cukup gajah.